Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Purnolid, teman-teman dari Setia Properti. Dan alhamdulillah ini adalah the first time bangunan kita nih yang kita buatin untuk konsumen ya, di Soreang tepatnya. Di sini luasan tanahnya 160-an meter dan bangunan juga sama, sekitar 160. Ini ada di Hook, teman-teman semua. Dan kita akan lihat gimana hasilnya pengerjaan 4 bulan. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman semua. Jadi ini luasannya 160, tapi cocok banget nih menurut saya karena semua tempatnya fungsional banget. Ini adalah ruang tamu, tapi gede banget. Jadi kalau mau ada sofa di sana, sofa di sini, itu bisa banget. Ayo, kita sambil lihat. Ya, di lightingnya kita siapin ya, don't light, kita siapin juga ada lamp juga gitu ya, supaya ada ambience yang hangat. Dan yang lucu di sini tuh ada perpaduan ya teman-teman, ada roster, ada juga warna putih gitu ya. Nah sebaliknya di sana ada warna abu, di situnya ada warna putih, jadi ada perpaduan warna dan cakep banget, ciamik banget. Jadi memang yang punyanya, ownernya tuh ingin ada perpaduan antara abu, putih, dan coklat. Itu yang kita pertahankan untuk menjadi rumah modern yang ada gaya-gaya Jepang yang ada di sini. Yuk kita lanjut lihat lagi. Nah, teman-teman semua, di sini ada satu kamar. Ini khusus untuk kamar tamu ya. Jadi kalau ada orang tamu ingin menginap di sini, kita boleh siapin gitu ya. Nah, ini luasannya. 3 meteran atau 2,5 kali 2,5 ya, kurang lebih 3 kali 2,5. Persegi. Ini kita pakai granit juga yang bagus, yang lansanya kayu gitu ya. Terus di atas ini sudah disiapin berlight. Dan ini juga ada langsung pintu ke, bukan gitu ya, ada jendela langsung ke taman. Jadi indah banget ya, udaranya jadi seger karena sirkulasi udara yang bagus. Ya, kita mau lanjut ke kamar mandi ya teman-teman. Ini memang masih biasa sih, tapi udah bagus banget karena ada handle-nya ya. Ayo kita lihat. Udah dipakai juga toto di sini, udah disiapin ya toto yang bagus ya. Terus juga udah ada shower juga. Dan ini lihat nih, hexagonal, perpaduan antara hitam sama peach gitu ya, ciamik banget gitu. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Dan untuk granit bawahnya itu kita pakai yang kasar ya, jadi enak, nggak akan licin gitu teman-teman. Ya, setelah tadi kamar mandi, kita lihat di sini dikasih juga untuk cuci tangan ya. Jadi wastafel disiapin karena kalau nanti ada rumah makan, ada yang mau makan, ada tempat makan, ada orang-orang yang makan, apa keluarga, ini bisa cuci tangannya di sini gitu ya. Nah, yuk kita langsung ke taman aja. Nih, tampaknya indah banget ya. Sedang hujan lagi nih sekarang. Ini udah pakai aluminium yang bagus sehingga ini kaca-kaca jadi kelihatannya luas gitu ya. Di sini juga disiapkan supaya udaranya juga bagus, aliran udaranya bagus, ininya juga elegan teman-teman semua ya. Ini yang belum jadi memang ini nih, karena ini belum termasuk dari dari awal kesepakatan ya. Jadi memang mau sekalian nanti ada konsepnya, dan nyatanya ini sedang dalam tahap persiapan untuk dibuat oleh si ownernya gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini taman luasnya sekitar 2,5 ke 4 meter, jadi luas banget teman-temannya. Nah, kita sekarang mau lihat gimana kalau dibuka ya. Slidingnya enak banget, lembut ya. Terus kita bisa lihat nih taman yang indah banget, udah kita siapin juga ada rumput Jepang dan juga ada pohon pisang-pisangan nih teman-teman. Bisa lihat ini elegan banget ya. Jadi perpaduan juga sama antara abu kehijauan dengan putih, jadi ciamik banget. Nah teman-teman semua, lihat ini dari sininya aja abu, tadi sebelah sana putih. Jadi ini perpaduan antara abu sama putih. Abu yang membuat jadi gelap sama putih. Ini jadi kontras yang membuat jadi rumah ini makin elegan ya. Nah, kalau lantainya tentu yang kita siapin krem supaya terlihatnya lebih cerah ya.
Yuk kita lihat sebelah sini. Di sini ada pintu untuk keluar, kamar keluar nanti bisa lihat, dan ini pintu menuju ke kamar lagi. Nah, ini kamar pembantu ya. Yuk kita lihat nih. Kamar pembantu ini cukup luas, 1,5 meter sampai ke 2,5 meter. Jadi sudah ada cokarnya, ada lampunya juga gitu ya. Jadi dan ini ada langsung jendela keluar. Jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Setelah kita kamar pembantu, tentu kita mikir ini apa? Banyak yang nyangka mungkin kamar mandi. Ternyata bukan kamar mandi. Kita lihat, yuk. Ini gudang. Awalnya mau jadi kamar mandi, tapi katanya nggak ada gudang. Jadi butuh gudang, ya udah akhirnya diubah di tengah jalan. Kita jadikan ini gudang. Gitu ya. Yuk. Halo teman-teman semua. Nah, sekarang kita ngomongin tangga. Ini tangganya tuh aduh manis banget ya. Perpaduannya tadi konsisten. Kayu ketemu putih, ketemu warna juga coklat lagi. Kita lihat. Ini kayunya ada warna putihnya juga, dan ada nih yang namanya step-stepnya ya. Ini tuh dari granit teman-teman, tapi granitnya itu lebarnya 90. Jadi kita cari yang pas banget, dan ada nih yang namanya ininya ya. Jadi step-nya supaya enggak licin. Kita lihat yuk sampai ke atas. Yang menarik lagi di tangga supaya makin ciamik manis, jadi ya kita siapin ada yang namanya lampu, plus juga ada sambil jalan supaya lebih terang kalau malam hari, gitu ya. Kita siapin lampu-lampu yang unik banget, yang unyu-unyu. Ada dua tuh, satu di sini, satu di sini. Jadi membuat kesan elegannya dari rumah itu benar-benar kelihatan. Nah, teman-teman semua, di sini kita siapin ada kaca mati ya, supaya bisa lihat pemandangan. Dan di sini lihat berjajar ada 4 row. Ini ada kaca mati, tapi di tengah-tengahnya kita siapin kaca yang bisa terlihat dan bisa dibuka sehingga sirkulasi udara tetap bagus. Nih, sedang hujan, seger banget, udara oksigennya juga masuk sehingga adem ini tempat. Ya, kita sampai di master bedroom ya. Jadi master bedroom ini adalah tempat yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kita langsung lihat aja. Wah. Ya, ini cukup banget buat kasur yang gede banget ya, yang ukuran 1/200 ke 182 sangat cukup. Bisa di kanan kirinya untuk ada misalnya hiasan-hiasan gitu ya, atau pakai lampu colokan dan yang lain ini bisa. Terus di sini juga teman-teman semua kita lihat bisa untuk nyimpan lemari-lemari atau di sini mau ada TV gitu ya, bisa juga di sini disiapin TV gitu. Jadi sangat cukup banget untuk tempat tinggal master bedroomnya. Jadi kita lihat sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, sama pakai heksagonal juga teman-teman, coba lihat di sini gitu ya. Dan ini udah dikit kita kasih Victoria Roca, ini udah bagus banget, ini sudah bagus, ini juga sudah pakai stainless gitu ya, showernya juga udah bagus. Dan ini yang paling lucu lagi teman-teman, ini bulat, ini susah banget coba pakai kaca yang bulat supaya kelihatan di sana gitu ya. Dan sebenarnya kalau dari awal ingin ini ada bathtub juga bisa sebenarnya, tapi bathtub di tempat yang lain. Yuk kita lihat sini lagi. Di sini juga sudah disiapkan shower yang elegan banget, coba teman-teman ya, ini bisa ada shower di atas, ada shower juga di bawah. Nah, kayak gini bisa ke bawah, ini bisa ke atas ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, kita sekarang mau masuk ke area untuk cuci dan juga jemur ya. Ini lihat railing tangganya juga bagus ya. Jadi aman tapi elegan juga. Foto asik di sini. Yuk kita masuk. Ya. Nah, di sini teman-teman semua bisa banyak fungsional ya. Bisa di sini misalnya jemur apa? Ngejemur di sini. Ini karena tertutup juga, tapi ada juga apa? Ini pakai yang namanya sunroof ya, dan pakai yang bagus juga. Kita masuk lagi ke sini, ini nanti buat nyimpen mesin cuci ada di sini.
ini untuk ukurannya, jadi aman, nggak usah takut kalau kehujanan, gitu ya. Memang masih ada yang bocor-bocor dikit, nanti kita akan perbaiki, aman. Ini lucunya ini pakai roster, jadi udara tetap sirkulasinya bagus di sini, nggak menghambat udara juga, ya. Oke, di sini teman-teman bisa juga untuk nyetrika nih. Jadi kalau ada ibu pengimatnya yang bantu-bantu bisa juga apa nyetrikanya langsung di sini, ya. Yuk kita. Nah, di sini juga teman-teman semua kita permainannya di lampu ya. Jadi di tengah-tengahnya ada lampu, di sininya ada LED yang memang itu warm banget, enak banget, dan di sini juga ada blue light kuning yang ciamik banget gitu ya. Lanjut ke sini ada pintu kamar untuk ke kamar anak ya. Kita lihat ini kamar anak, lucu banget ya, perpaduan antara pink sama kuning ya, jadi sangat bright banget. Dan untuk selalu gitu ya, untuk beraninya kita cari yang hangat, yang warnanya coklat. Dan ini di sini, waduh, bisa menikmati banget udara. Dan lucunya di sini engselnya ada di tengah-tengah, jadi nggak ngabisin ruang banget gitu ya. Ada satu hal yang menarik banget ya, di owner ini dia nyiapin ini di luar dari budget sih, tapi beliau ingin, Kak, tolong dong siapin untuk bathtubnya. Oke, kita langsung aja simpen bathtub di sini. Yuk. Wow, ini bathtub buat anak-anaknya ya. Jadi kalau mandi di sini udah ada air panas, air dingin gitu ya. Ini buat nyimpen-nyimpennya, mereka bisa mandi sambil menikmati bathtub yang luar biasa. Ini aja sudah kita kasih toto ya, teman-teman. Jadi bisa toilet, bisa juga untuk mandi. Dan ini lihat lucu, ininya warna putih tapi bawahnya pakai ya, kotak-kotak yang tadi seperti yang hexagonal. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke balkon. Kita lihat balkon ya. Nih, ininya juga keren banget, teman-teman. Ya, ini pakai pintu, rata-rata semuanya itu pakai yang diglok, tapi pakai HPL-nya yang bagus banget langsung dari pabriknya. Dan untuk handle, lihat, semua handle kita kasih yang hitam, tapi hitamnya itu yang elegan, yang kekinian, jarang banget yang sekarang kayak gini ya. Yuk. Selamat datang. Insya Allah, indah banget teman-teman. Ini kita bisa menikmati pemandangan, kita lihat di sana ada apa, selokan, ada jalan, terus juga ada carport, rom mobil gitu ya. Dan di sini kita lihat teman-teman udah dikasih kaca temper ya untuk jadi ininya, dan juga udah dikasih stainless yang membuat kalau kehujanan pun nggak akan karata. Jadi ini bagus banget kalau teman-teman nanti mau buat rumah ini pakai stainless, karena kalau di luar ini penting banget. Kalau enggak nanti biasanya bisa karatan kalau pakai besi ya gitu. Nah, kita lihat di sini kalau ditutup nih. Ya, ada abu, ada coklat ketemu sama putih, nuansanya ciamik banget lah. Di atas sudah disiapin juga lampu putih yang membuat semakin elegannya rumah. Teman-teman, ini carportnya ini bisa untuk dua mobil. Kita lihat ini ya. Jadi ciamik banget, ininya juga halus ya. Jadi ada apa ya? Ada tekstur-teksturnya. Terus kalau lihat sebelah sini ada juga ininya ya. Ada roster-rosternya juga dicek ulang lagi supaya lebih kuat. Padahal sebenarnya warna coklatnya juga udah bagus, tapi pemiliknya inginnya warnanya kayak gini. Gak ada masalah. Ayo kita lihat. Kita lihat sini nih, ini yang paling penting nih. Ini kita kasih juga taman, indah banget ya, teman-teman. Ini tinggal ditutup nanti di benteng. Dikasih juga ketapang ya. Dan sini tuh ini kemarin panas banget ya. Nah, ini juga dikasih ada taman lagi, ada parknya juga gitu ya, menuju ke masuk nanti di sini, area di sini ya. Jadi pintu tuh ada dua, ada pintu samping, ada dua pintu. Alhamdulillah teman-teman semua, sekarang saya sedang ada di depan rumahnya, dan ini ownernya yang punyanya, Pak Ferry sama Teh Hana. Kang, Teh, boleh ceritain atau mungkin kesan-kesan setelah selesainya rumah ini seperti apa, Maga Kang Teh? Alhamdulillah bulan ini tuh ada rumah impian kita udah jadi ya, ketemu sama Setia Properti, insya Allah itu
pilihan kita yang terbaik sampai saat ini gitu. Dibantu dari mulai prosesnya lah insya Allah semuanya dengan baik gitu, dalam artian alhamdulillah kita juga yang ini lomba pertama, jadi memang sangat kita sangat teliti dalam memilih apa kontraktornya, vendor gitu. Jadi kita pengen banget untuk rumah pertama tuh karena memang sering dapat testimoni ketika rumah pertama tuh dapat vendor-vendor yang kurang kooperatif, kurang amanah. Jadi alhamdulillah dengan setiap properti kita dibantu apapun, selalu kalau ada masalah kita diselesaikan dengan baik, dengan win-win solution. Jadi terima kasih sekali untuk setiap properti sudah membantu membangun rumah impian kita. Mudah-mudahan berkah. Amin. Rumahnya kita juga mudah-mudahan jadi rumah yang apa ya, jadi tempat yang sakinah. Ya, amin, amin, amin. Dari keluarga yang sakinah mau ada rumah juga, tete, dengan anak-anaknya. Ini keluarga ada anak berapa, Kak? Tiga. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah selesai mereview bangunan ya tipe 160, bangunan tanahnya juga 160 di Soreang, dan ini insyaallah mudah-mudahan berkah, keluarganya juga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan buat teman-teman semua, jangan ragu kalau nanti mau untuk dibantu dibangunkan rumahnya. Ini cuman 3.500.000 per ininya per meter bangunannya. Jadi dengan kualitas yang udah bagus banget tadi teman-teman lihat, itu sangat-sangat terjangkau banget. Biasanya tuh ini 5 juta, kelasnya 5 juta atau 4 juta, 5 juta lah gitu ya. Kita kasih harga yang best value. Insyaallah masih bisa didiskusikan semuanya. Silahkan buat teman-teman nanti yang masih mau, boleh nanti ke nomor ini saja ya, atau Anda bisa nanti diskusi dulu. Kalau ada yang mau di ngerehab rumah misalnya, atau ngebangunin dari awal, seperti ini ngebangun dari awal. Kita juga ada proyek yang ngerenovasi dari awal, rumahnya sudah ada, kita renov supaya lebih kinclong lagi, lebih glowing lagi ya. Terima kasih, saya Steven Holid. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.